Hello guys, kembali lagi bersama gue di channel Willy Maikun. Hari ini gue bakal masuk anime lagi, menjadi anime favorit gue di musim Spring 2022 adalah Spy X Family. Jadi di episode kemarin benar-benar sangat wholesome banget, karena ya itu men, ini sebagai bentuk apa ya, awal dimana mereka ini terbentuk sebagai keluarga gitu, dan nantinya bakal interview di sekolahnya Anya, dan akan menjadi orang tua mereka gitu kan, atau orang tuanya si Anya gitu kan. Dan ya kita akan lihat bagaimana keseruan keluarga baru ini dalam di sekolah, yang pasti bakal ini sih bakal pecah sih menurut gue, karena itu men, jadi okay lah semakin kesini semakin terbentuk chemistry-nya, tapi yang namanya juga orang tua yang kebentuk karena tujuan gitu kan, pasti kan ceritanya bakal beda gitu kan, pasti bakal pecah aja gitu, ngalir banget, jadi kayak chemistry itu kayak ngalir-ngalir aja gitu kan. Jadi gue benar-benar nantiin banget mereka ini bakal seperti apa. Dan ya udah, tidak perlu nunggu berlama lagi, langsung aja ke episode 4 Spy X Family. Let's go. Oke. Wah, langsung opening, kaget gue. Openingnya pelan banget ya? Openingnya pelan banget, men. Makanya gue harus full ini. Peanuts. Enak ya, lagu enak sih. Tapi entah kenapa gue suka endingnya sih kalau lagu ya. Tapi kalau opening sama endingnya mah ya menurut gue sama-sama bagus dalam visualnya gitu. Gue suka banget sama apa namanya, tingkah laku Anya tuh yang ada aja gitu loh. Oke, let's, yang benar-benar banget. Next. Anjay, Kande. Oke, dia. Iya, betul. Anjay. Wawancara masuk sekolah bergengsi. Oh iya. Yes. Sekolah elit, bos. Anjay, sekolahnya Anya. Apa kata? Sudah gue duga pasti mereka mereka saling was-was dia. Mereka saling was-was. Tuh kan. Oh, guru. Iya. Oh, gurunya yang mantau. Gue pikir musuh gitu. Oh, langsung. Anjay, kepala sekolah. Kepala sekolahnya kocak banget. Anjay, surga Firdaus.
pasti pasti mantau si Anya nih. Ya. Yes. Botak kinclong. K212. Oke. Hero Sableng. Suka kerayam. Anjing mau the best. Yo. Iya, bener. Iya. Bener. Oh, sengaja. Tapi kaget. Di bener. Oh. Damn. Lu pikir lu tidak tidak ada persiapan gitu. Iya. Kurang ajar kok. Iya bener ya, bener juga sih. Kenapa? Kenapa yang dipantau malah bokapnya bukan si Anya gitu? Wah, ini sih big insiden. Iya. Bukan salah gua. Oke. Face. So face. Oh, Yor. Oke, let's go, Yor. Anjay. Cuma ditusuk, ditusuk, ditusuk. Buk, 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 buk.
Jajan, 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 lu pengen. Oh enggak, kirain lu mau bakal lulus-lulus isi your rent. Tadi gue pikir gitu. Tahu. Udah kalau lulus aja. Kekalahan. Anjay. Wajah ya. Aku penasaran sih. Wawancara apa yang ditanya gitu atau yang dilakukan? Ya karena demi misi men, makanya dirasa takutnya kalau gagal kan hanya nggak bisa. Iya, ibarat kata kalau hanya gagal ya, ya dia misi dia gagal gitu kan. Misi si Zoloid gagal gitu. Ya kita lihat aja. Anjay, PD ya, harus dong. Graham Malcolm, kalem jujur dan konservatif. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Belak-belakan dia orangnya belak-belakan. Sombong serakah. Oh iya, bener sih makanya. Iya, oke. Okay. Iya, makanya. Iri bilang, bos. Iya. Iya. Yes. Anjir. Bohong. Oke. Okay.
yang seakan membaca misi pikir. Emang bisa. Kocak banget sih. Oh. Yes. Betul. Ah. Berarti your iya. Ya, itu iya. Ya. Oh. Fakta sih emang Gior nggak bisa masak gitu. Iya, nah makanya Lloyd nutupin ya. Oke. Pinter. Improvisasi bagus sih. Oh, ho, 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 ho. Oh, langsung tanya. Yoi, lancar-lancar. Udah kuduga pasti aduh bocor. Buset. Ngasal tapi berkelas sih. Iya. Oke, aku penasaran sih gue. Ah, terus. Oke, let's go. Waduh. Shut up, man.
Nyaris. 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 Ya, kok tidak pantas? Ya, bener. Bener. Bener, mending pulang aja udah. Ya udah, udah shut up. Iya. Cabut. Let's go. Let's go. Let's go. Mending out. Mending out tuh kata gue sih. Mending out. Mending out aja lu. Pecat ke lu. Oh man, tapi sedih sih. Bukan gitu. Emang 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 kondisinya itu. Tidak, ayah, tidak, tidak. Oh. Ya, bener. Iya. Iya, yakin aja. Timosa. Iya. Mungkin ya itu yang gue bilang perasaannya dia itu yang apa yang sulit untuk terima gitu. Iya. Kayak ini kayak apa namanya kayak pertanda gitu loh bahwa ini adalah titik awal kehancuran mereka gitu loh. Cuma ya oke lah, ini gue suka dengan episode ini gitu. Jadi dalam banget men, jadi itu sebenarnya nggak hanya di episode ini atau nggak hanya di anime ini gitu, sebenarnya di dalam dunia nyata tuh emang sebenarnya kadang kita dapat pertanyaan yang benar-benar nusuk banget gitu kan, yang sulit untuk kita jawab itu tuh rasanya kayak kurang ajar gitu untuk kita jawab. Apalagi kayak membandingkan antara kondisi satu dengan kondisi lain, terus perbedaan orang tua lu dengan orang tua yang sekarang gitu kan. Makanya kenapa Anya nangis gitu, karena dia membandingkan Mama Yor sama Mama yang sebelumnya gitu. Aduh sumpah men itu. Emang gemes gua sama tadi yang nanya itu, rasa pengen gua pukul. Ya. Makanya bagus nih episode, gua suka ini. Mungkin kalau gue kasih standar nilainya sih untuk episode ini 95 lah. Lebih better dari episode 3 ini. Episode 3 kemarin gitu. Nani dan dan tina dan 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 dan. Oke, ada lagi? Oke, okay, next mission. Ding, 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 ding. Wow. Your Sakau, man. Hasil ujian masuk. So, oke. Okay.
Berarti bakal ada hujan lagi sih, cuma ya oke lah kita lihat aja nanti. Gua benar-benar no clue, jadi gua nggak tahu manganya gimana. Jadi kita ngeliat nanti next episode seperti apa, oke? Okay? Jadi ya itu gue suka dengan episode yang benar-benar sangat apa ya, sangat kompleks. Jadi ternyata apa ya, ada satu orang yang memang apa ya nggak suka dengan kehidupan mereka berdua yang sangat bahagia itu. Jadi makanya apa, berusaha untuk menjatuhkan, terus berusaha untuk memberikan pertanyaan yang statement miring gitu kan. Jadi kayak seolah-olah ya demi mereka tidak harmonis gitu. Makanya disitulah untungnya mereka masih nahan. Tadi Yor juga pengen mukul tapi nahan, tadi si Lloyd juga pengen mukul tapi akhirnya mukul meja. Jadi makanya semua orang pasti kesel sama sama pertanyaan yang seperti itu gitu kan. Jadi kayak seolah-olah kayak membandingkan kondisi satu dengan kondisi yang lain gitu kan. Itu jadi ya gue suka dengan episode ini, benar-benar nice banget sih. Jadi benar-benar dapat banget feelnya gitu. Jadi kayak gue merasakan apa yang dirasakan oleh Anya gitu kan. Kurang lebih itu. Dan ya mungkin aja rasa anime gue ya, mesti jangan lupa subscribe di komentar kira-kira anime spring apa atau konten anime apalagi yang kalian harus gue bahas. Jangan lupa like, kalau suka nggak usah tinggal dislike aja, jangan lupa nonceng notifikasinya ke rutinan video-video gue, dan sampai ketemu lagi di rasa anime gue selanjutnya. Dan bye.